Jadi hari ini Mumu mau minta temenin lagi gue kerja. Kali ini dia lagi kerja untuk menjadi moderator dan dia akan kayak menginterview Susi Susanti. Wow, luar biasa. Gue juga pengen tahu sih bagaimana dia bekerja sebagai moderator. Kan biasanya kalau ngomongin kerja sebagai MC aja atau mungkin nge-host itu udah biasa, tapi ini sebagai moderator. Mau tahu juga gimana? Coba kita lihat gimana mau jadi moderator. Oke. Okay. Jadi itu apa tuh manis? Gimana sih aku mau ngobrol? Anjay, yang ini mobil kamu yang Anjay, Momok Gomez Indonesia. Gak sih ada kucing cowok ke rumah aku meong-meong bodohin jembus. Terus mau keluar, aku bilang, jembus, kamu gua? Gak ada pacaran-pacaran gua. Dia yang kayak deketin cowoknya terus dia balik lagi gitu. Ya malah kalau kucing ya biarin aja. Ya gak mau, ntar ngambil di luar nih. Aku belum siap liat jembus punya anak. Masih kecil. Masih kecil. Ntar aja kalau udah matang mental, finansial. Siapa yang matang finansialnya, kamu apa cem? Formatnya talk show ya. Kalau talk show akan dipandu sama Mbak Mumu yang luar biasa ini. Ini luar biasa. Ada ekspon bocor. Aku izin ya. Oh boleh, silakan. Silakan Pak, pinjam aja Pak. Iya, kalau yang lain-lain sudah SMA. Jadi apa ceritanya? Susanti. Ini masih sisi milik kita. Legend. Coba gimana? Halo Mbak Susi ya. Boleh kenalan? Mbak Susi ini baik banget loh teman-teman. Tadi kita udah ngobrol di ruang tunggu. Saya
beliau selain saya nggak menyebutnya mantan nanti karena saya menyebutnya dan legenda begitu banyak. Dari kekalahan itu sendiri, kesalahan-kesalahan kita ya. Setelah
setelah itu saya akan giat lagi berlatih. Saya mungkin oke, saya kali ini kalah, tapi saya punya semangat, motivasi lain kali saya harus menang. Tapi tentunya dengan mempelajari untuk itu kesalahan-kesalahan saya, untuk tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan itu sendiri, dan belajar untuk bisa memperbaiki diri. Wow, ritual beliau evaluasi cuy, lagi kayak ngopi. Pantesan beda. Kalau kita bisa manfaatkan untuk hal yang positif, untuk maju, untuk berkembang bareng, itu juga bisa menghasilkan hal yang positif juga gitu kan. Gak selamanya itu hal itu negatif. Betul sekali. Jadi inspirasi juga nih kalau kita pengen pacaran yang agak beda, main badminton kali ya. Kayak dia nyemesin, ya boleh besok-besok ya. Main badminton gitu. Udah banyak saya di sana. Selesai juga akhirnya nemenin mau kerja hari ini jadi moderator, tapi gila, close dulu, aku bangga lihat kamu. Emang keren ya? Hari ini keren banget, pecah banget. Emang apa sih yang kerennya? Kadang tuh kalau kerja, abis kerja, terus gue kerja banget, terus tuh kayak pecah banget tuh, puasnya tuh kayak, ya Allah, sekarang gue tahu kenapa Allah memberikan aku kerjaan kayak gini, ngerti gak sih? Yang kayak ada kebanggaan tersendiri. Iya, gitu ya. Jadi kadang, gue juga gak nanya kayak, kok gue bisa ya kayak gue tadi gitu. Justru maksud gue yang tadi itu adalah kerjaan yang selama ini gue pengenin gitu loh. Gue tuh suka ngobrol sama orang, gue suka how to bring the event gitu. Gue tuh suka bagaimana caranya bawa suatu acara sampai akhirnya gue bisa nyelak diri gue sendiri di situ. Dan sampai detik ini pun gue ngerasa, ya Allah, terima kasih ya Allah, puas gitu loh, bisa bikin orang, gue bisa denger orang ketawa langsung, gue bisa bekerja dengan apa yang emang skill gue bisa gitu, MC, moderator gitu kan emang kerjaan gue gitu loh. Udah pokoknya the best lah buat kamu hari ini kerjanya, semoga kamu kayak gitu terus. Tapi mau tau gak hal yang lucu yang apa? Aku dengerin tadi kamu apa? Yang mana? Pas lagi kamu meragain ini gaya pacaran Susi Santi sama Mas Alan, gaya pacaran pas lagi main badminton. Iya soalnya kan aku gak lucu banget aja. Emang pacaran sambil badminton tuh gimana? Jadi kayak, yang ambil CS, yang terima. Iya, lagi ya. Juga sih. Kocak ya, tadi juga improv sih, soalnya kan gak ada pertanyaan tentang pacaran itu kan, karena ada momen abis bas kenalin Mas Alannya, terus gue kayak pengen kepo aja. Iya, gitu. Dulu pacarannya gimana? Ih, kita pacaran di lapangan. Oh. Pacaran di lapangan gimana? Kan dia main badminton dia. Gue tuh udah mau bilang, aku nggak susi peluk-pelukan kan enggak kan kayak gue enggak lah, nggak sopan lah, jadi kayak ini kali ya kalau main raket. Yang ini yang kemes ya. Yang tampol. Soalnya kan dia sambil latihan juga katanya. Ternyata dengan berpacaran dia punya waktu lebih untuk latihan. Makasih ya udah aja. Terima kasih juga yang udah nonton teman kerja kita hari ini. Yes. Jangan lupa di subscribe, di komen juga kalau ada saran. Oke. Okay? Di like kalau suka sama video kita. Yeah.